kalau teman-teman bilang apakah sangat penting LM4 untuk ternak ayam? Kalau saya jawab, untuk saya pribadi sangat penting sekali. Ini saya menggunakan LM4 untuk mengurangi jumlah lalat di kandang. Kedua, untuk kandang tidak bau. Ini karena saya posisi pas di belakang dapur. LM4 ini ya. LM4 tetap saya gunakan untuk campuran pakan. Kalau saya pribadi lebih suka menggunakan M4. Kenapa? Pertama, M4 produknya itu paling banyak. Mereka memberikan jumlah liternya ya. Kalau produk lain itu paling hanya setengah liter, tapi harganya bisa 3 kali lipat dari M4. Kembali bersama saya di channel peternakan. Di video kali ini ayam saya usianya 34 hari. Jadi di usia 34 hari ini, seperti yang teman-teman lihat, saya akan memberikan M4. Ini rutin saya berikan setiap hari untuk campuran minum dan pakannya. Jadi M4 ini, satu botol ini 1 liter air, 1 liter ya jumlahnya, dan juga harganya 25.000. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin menggunakan ini, bisa teman-teman gunakan karena banyak sekali kegunaan dan manfaatnya. Jadi di episode video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mencampur M4 di minum, dan juga nanti kita akan melihat pemberian pakan untuk ternak ayam saya sekalian. Jadi hari ini paket komplit, teman-teman lihat proses pemberian minum dan juga pakannya. Jadi langsung saja kita berikan. Di sini sudah saya sediakan air galon, maksudnya tempat minumnya sebanyak 5 liter. Jadi saya kasihkan M4-nya sebanyak 2 tutup botol atau enggak 1,5 tutup botol, enggak apa-apa ya. Nggak ada masalah, karena M4 ini semakin kental semakin bagus. Mau satu tutup botol pun juga nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau saran saya, kalau untuk 5 liter ini buat 2 tutup botol M4-nya lebih bagus lagi ya hasilnya. Ini ayam di usia 30 hari kan udah ditimbang, bobotnya udah di 4 sampai 5 ons ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat hasilnya di video sebelumnya. Oke, jadi ini kita isi airnya sampai full ya, sampai segini saja bisa. Kalau saya segini saja sudah cukup, nggak perlu banyak-banyak. Langsung kita matikan dan langsung di tumpah guys. Kita isi sedikit lagi ya, kalau tumpah sedikit kesalahan teknis. Langsung kita tutup karena ini berat ya, kalau mau dipegang sendirian. Jadi begini, langsung tutup. Yes, selesai. Langsung saja kita kasih ke ayamnya biar langsung teman-teman lihat bagaimana ayamnya meminum air M4 ini. Ini galon yang kedua teman-teman, jadi tetap kita isi full. Langsung nanti bosku lihat betapa lahapnya ayamnya minum air M4. Karena ini bagus ya, air M4 ini untuk peternakan. Banyak kegunaan dan manfaatnya yang positif. Ayam M4-nya sudah siap ya bosku semuanya, tinggal langsung kita kasih ke ayamnya. Dan lihat, belum dikasih saja ayamnya sudah merespon, dan langsung saja kita coba kasih ke ayamnya. Itu ya teman-teman, respon ayamnya positif, langsung mengelilingi air M4 yang kita buat tadi. Ini kalau saya, kalau teman-teman bilang apakah sangat penting air M4 untuk ternak ayam, kalau saya jawab, untuk saya pribadi sangat penting sekali M4 ini untuk ternakan ayam. Karena di sini saya menggunakan M4 untuk mengurangi jumlah lalat di kandang.
Kedua, untuk kandang tidak bau. Ini karena saya posisi pas di belakang dapur yang saya buat untuk percontohan untuk teman-teman semua di YouTube ini ya. Kemudian nih, cek sama teman-teman semuanya apakah ada lalat di kandang saya satu ekor pun. Bisa teman-teman cek dan main saja ke kandang saya lah, biar teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana jadinya. Langsung saja ya, saya bagikan ini dulu, nanti lihat. Dan juga saya akan kasih makan ayamnya dengan menggunakan campuran E4. Teman-teman juga lihat juga, oke? Okay? Biar teman-teman tahu seberapa penting E4 bagi saya, oke? Okay? Oke, baiklah teman-teman, sekarang lanjut ke pakannya menggunakan campuran E4 ini ya. E4 tetap saya gunakan untuk campuran pakan. Banyak teman-teman yang bilang, "Bang, seberapa penting E4 untuk abang dalam beternak ayam?" Jadi saya akan jawab, sangat penting sekali. Pertama, di mana harganya murah, di harga 25.000, tetapi jumlahnya sudah banyak, sebanyak 1 liter, dan juga manfaat dan kandungannya sangat banyak sekali. Jadi langsung saja kita campur ke pakannya ya. Tapi terlebih dahulu kita campur ke airnya dulu. Sebanyak ini airnya, sebanyak 1 liter ya teman-teman. 1,5 tutup. Ini kurang lebihnya. Dan kita aduk terlebih dahulu. Setelah kita aduk, barulah kita campurkan ke pakan. Dibagi-bagi. Oke, ini adukan pakan lembab. Lembab, tidak becek. Jadi teman-teman lihat saja hasil jadinya seperti apa, oke? Oke, ini dia bentuk jadinya. Sudah kita aduk lembab ya. Ini masih mudah hancur, enggak menggumpal. Jadi langsung saja kita kasih ke ayam saya di belakang, oke? Jadi langsung saja kita kasih ke ayam-ayamnya makan dan lihat responnya. Kita coba yang di atas ini dulu. Langsung dikelilingin. Jadi langsung saja kita kasih ke yang lainnya, oke? Tunggu, saya posisikan kamera saya terlebih dahulu, oke teman-teman? Thank you.
Jadi beginilah teman-teman semua kondisi ayam saya, 400 ekor, usia 34 hari, alhamdulillah sangat bagus sekali respon makannya. Ini semua saya berikan dengan M4. Ini saya bukan promosi, tapi karena ini semua untuk teman-teman semua biar tidak salah ya dalam memilih. Ini kalau saya pribadi lebih suka menggunakan M4. Kenapa? Pertama, M4 produknya itu paling banyak, mereka memberikan jumlah liternya ya. Kalau produk lain itu paling hanya setengah liter, tapi harganya bisa 3 kali lipat dari M4. Kemudian kualitasnya itu nggak kalah saing dengan produk lain, itu hampir sama saja kualitasnya. Dan juga saya suka ini karena dia bisa mengurangi bau kandang dan juga mengurangi jumlah lalat yang ada di kandang. Itu juga ya. Jadi ini saya nggak promosi atau apa, tapi real hanya ingin memberikan informasi ke teman-teman semua. Jadi seberapa penting teman-teman bertanya M4 untuk peternakan Ridwan Fa, saya jawab sangat penting sekali. Dimana harganya murah, kualitasnya bagus, jumlahnya lebih banyak dari yang produk lain. Itulah yang saya bilang sangat penting sekali, oke? Jadi segini dulu video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika salah kata saya juga mohon maaf, oke? Salam peternakan Indonesia dan sekian, terima kasih, dadah!